go. Pagi-pagian untuk kita mencari pingat emas dari sukan badminton. Mungkin lupa spot center adalah gelanggangnya. Oh, tertandas overhead smash yang dilakukan. Sekejap. Tapi ini adalah pemain yang sebenarnya memiliki pencapaian dan juga ranking yang semakin lama semakin meningkat. Dia adalah finalis untuk Terbuka Perancis tapi kalah kepada Cheng Long. Tolakan yang agak kuat ke baseline. Membolehkan Jonathan Christie menyamakan kedudukan ketika ini. Tak melawan ketika ini. Walaupun pada peringkat awal, dia telah memberikan tendangan dengan mendalui pada satu ketika. Tetapi kini tewas dalam masa 10 minit. 21-9. Pemain negara kita ketika ini sedikit tertekan kerana perlu menang game ini untuk menghirit ke game penentuan. Oh, terkena jaring di situ. Kesilapan yang tak dapat dielak. So Jojo sekarang ini di depan dengan kelebihan satu mata. Dia bakal buat persiapan terakhir untuk World Tour Finals. 17-15. Hendry Saputraho, jurulatihnya di belakang, masih tenang melihatkan corak permainan Jari Christie. Kuat sangat backhand return dari baseline ke baseline yang lain. Dan dibiarkan saja oleh Jonathan Christie. Betul, dia berada dalam top 10 pada siri jelajah dunia. Tetapi belum memenangi sebarang kejuaraan. Dan mata akhir dimiliki ketika ini. 4 match point yang dipegang oleh Jonathan Christie untuk menghadiahkan mata pertama kepada Indonesia. Tak sempat. Zijia mengasak ke sebelah kanan dengan smash yang menjunam tiga suku gelanggang hantaran itu. Bolehkah dia konsisten? Tetapi kesilapan yang dilakukan oleh Li Jijia menghadiahkan mata yang pertama kepada Indonesia. 21-9, 21-17. Dalam masa keseluruhannya 31 minit saja pertarungan ini berlangsung. Oh, Fajar Alfian yang berada di depan mudah untuk mematikan shuttle itu. Peluang yang dapat dikesan oleh Sowoyik. Fajar Alfian dalam kedudukan tidak bersedia. Satu lagi flick service. Dan sekali lagi hantaran yang tanggung dilakukan oleh pemain Malaysia iaitu Aaron Chia.
Tiga kali flick service yang dilakukan oleh pasangan Indonesia ini. Ah, cantik. Aaron Chia bijak. Konsentrasi dari Aaron Chia dengan servisnya. Rian Arianto. Tolakan yang baik. Rally menarik tetapi kosong di depan gelanggang. Gelang kabut. Di situ. Mata akhir dari Sowoyik. 21-17. Kemenangan dalam tempoh 15 minit. Dalam lagi. Satu lagi mata. Pasangan Indonesia yang memenangi pingat gangsa di kejuanan dunia di Basel baru-baru ini tewas kepada rakan senegara iaitu Ahsan dan juga Hendra Setiawan. Sementara di Sukan Asia, mereka kalah kepada Marcus Fernaldi dan juga Kevin Sanjaya di final. Lagi kesilapan yang dilakukan. Service over. 19-10. 19-10. Huge advantage seperti ini jangan dipersia-siakan. Wojik bersiap sedia tadi. Ah, Aaron Chia pula. Gairah service sebenarnya. Over. Lagi satu mata. Lagi satu mata. Tiga mata berturut-turut. Namun begitu, Rian Ardianto pula melepaskan peluang. Match point untuk Malaysia. Peluang untuk Malaysia menyamakan kedudukan dalam final badminton ini. Kandas. Aaron Chia, Sowoyik menyamakan kedudukan. Melebarkan rekod kemenangan ke atas. Fajar Alfian dan juga Rian Ardianto di peringkat antarabangsa kepada 4-0. Dengan kemenangan 21-17. 21-13. Dengan permainan yang berlangsung secara keseluruhannya 30 minit. Umpire Mr. Pham and Hao of Vietnam. Peluang di sini Song Juven cantik menjunam smashnya ke sebelah kanan. Service over. Tak lepas lagi dari Anthony Ginting. Tak lepas. Service over. Banyak juga kesilapan-kesilapan mudah yang dilakukan oleh Anthony Ginting. Tiga poin lagi. Keluar. Serangan dari Anthony Ginting bertahan Song Juven. Lagi sekali serangan dan kali ini ditujukan ke sebelah tepi. Raketnya putus pula. Service over.
13-19. Satu servis tinggi yang dilakukan oleh Anthony Ginting. Dalam, baik. Betul-betul di penjuru gelanggang itu. Service over. 20, game point. Dah lama kedua pemain ini tidak bertemu di peringkat antarabangsa. Permainan jaring, baik. Peluang, terkena jaring dan itu dia. Seung Jeovan berjaya mencuri satu game di sini. Malaysia 21-13. Oh, bijak pemain jaring itu. Empat belas lapan. Tak lepas. Jauh ketinggalan sebenarnya. Tak begitu jauh tetapi sukar untuk dia. Main di sebelah gelanggang saja tak lepas. Backhand return dari Seung Jeovan 21-15. 21-15, one game all. Crucial game ya ini. Dan kemudian nanti akan ditentukan pada doubles yang kedua. Yusin dan juga Yi menjadi harapan kita. Anthony Ginting pula. Sandaran untuk Indonesia. Kembali mendapat kelebihan dalam final ini. Jangan diberikan mata akhir. Sebaliknya, dapatkan mata yang ke-18. Seung Jeovan lifting ke belakang. Bermain di jaring lagi. Oh, dapat diselamatkan dan smash dari Anthony Ginting diselamatkan oleh Jeovan. Satu drop, bisa. Saya baru nak katakan bahawa tolakan itu akan melepasi gelanggang tetapi terkandas pula sedikit sahaja. Kesilapan dari servisnya. Dia cuba melakukan lifting service. Sebaliknya tersangkut di jaring. Dan Anthony Ginting menang game ini. Kosong di sebelah kiri gelanggang. Pantas 13-9. Untuk mata yang ke-13 Indonesia. Service over 12-15. 12-15. Yang baik dari Yusin. Service over 13-17. Wahyu. Tak jadi untuk melakukan smash. Wahyu.
Abi Yusof berjaya mematikannya untuk memberikan kelebihan kepada Indonesia. 21-16. Wahyu menyerang. Wah, akhirnya dimatikan oleh Iyi. Benar pepantas menerkam shuttle di depan langgang itu. Tapi salah seorang kena memainkan peranan yang besar dalam baki 6 poin yang kita cari ini. Yusin sudah pun meluru ke depan, tetapi dia sendiri yang terperangkap. 14-15. Keluar. 16-17. 16-17. Indonesia semakin hampir. 19-17. Menangi game yang pertama 21-16 tadi. Ah, terpaan pantas untuk terus bernyawa. Masih mahu melawan Tio Iyi. Dius ataupun mata kemenangan. Mata kemenangan. Indonesia mempertahankan emas. Indonesia terus menguasai acara badminton lelaki berpasukan dengan kemenangan 21-16, 21-19. Dalam masa lebih kurang 40 minit keseluruhannya. Jadi Malaysia terpaksa akur sekali lagi dengan pingat perak acara berpasukan ini. Untuk pagi ini kita tumpukan dulu kepada acara renang peringkat heat ataupun peringkat saringan yang akan diadakan. Ada beberapa saringan yang akan berlangsung dan melibatkan peserta-peserta kita khasnya. Inilah rekod kejohanan 3.40.14 yang dibuat oleh ini ialah Asia Record, manakala Ibisan Sim berjaya membarui rekod rekod kejohanan pada kejohanan yang lalu yang berenang pada lorong ketiga dan lorong yang keempat menjadi tumpuan kita untuk acara gaya bebas 400 meter yang memberikan tumpuan kita sememangnya kepada Ibisan Sim yang telah memenangi pingat emas mempertahankan kejohanan. Sudah pun dimulakan untuk 50 meter yang pertama. Kita tumpukan perhatian kepada lorong yang keempat sekarang ini. Cuba untuk ke depan sedikit, tetapi lorong yang di sebelah sana itu iaitu Meiko Barreto yang lebih dulu untuk melonjakkan dirinya ke depan. Dan di sini perhatikan kepada lorong yang ke-6 ataupun lorong yang ke-6 itu lebih pantas dia untuk melonjakkan diri ke depan. Dan dia berada di tempat yang pertama. Peserta Thai sarung lorong yang kedua, Rampon Sanggawa Rangkong namanya terlampaupan Sangkarawang yang nampaknya di depan sedikit memberikan cabaran kerana dalam acara heat ini tidaklah begitu penting rasanya bagi Wilson. Dia hanya mahu melayakkan diri ke pertandingan akhir, tetapi dia sekarang ketinggalan di tempat yang ketiga sekarang ini pada lorong yang keempat. Lorong yang kelima sekarang duduk ke tempat yang kedua itu Ko Ho Yin telah pun memberikan cabaran dan begitu Wilson Sim masih lagi di tempat yang ketiga. Pada 100 meter yang pertama mereka akan menamatkan untuk 150 ini menuju 150 meter sekarang ini.
dan rekod bagi rekod kejohanan bagi acara ini 3 minit 50.26. Sambil itu perhatikan pada lorong yang kelima sekarang yang Kevin Ho Yin yang berada di depan sekali, dia dapat melonjakkan diri dan peserta Thai Rampon menduduki tempat yang kedua, Isensin tempat yang ketiga sekarang ini. Nampaknya bagi Ko Ho Yin yang lebih dulu untuk yang dia lebih tumpu kepada acara backstroke, tetapi sekarang ini dia berada di depan sekali. Seiring dengan Wilson Sim dan juga Alfiah juga sudah memberikan cabaran peserta dari Indonesia yang berlorong yang kelima. Latihan Alfiah berada pada tempat yang ketiga. Wilson Sim sudah pun mengambil alih tempat yang kedua. Sambil itu, Kyo Ho Yin masih lagi berada di tempat yang pertama. Peserta Thai ditinggalkan. Perhatikan Wilson Sim sudah melonjakkan dirinya ke depan sedikit untuk bersaing dengan Ho Yin. Ho Yin berada di tempat yang kedua sekarang. Saya rasa Wilson Sim yang lebih pantas, tetapi diberikan cabaran oleh Alfiah, peserta pingat yang memenangi pingat perak 2 tahun lalu dari Indonesia. Namun begitu, Alfiah berjaya mencecah dulu untuk melonjakkan dirinya untuk berada pada tempat yang pertama dan untuk menamatkan bagi acara 400 meter gaya bebas pada ketika ini. Alfiah masih ada di depan Wilson Sim tempat yang kedua. Ho Ko Yin tempat yang ketiga sekarang. 300 meter yang pertama untuk 350 meter. Peserta Indonesia masih lagi di depan. Pemenang pingat perak pada tahun lalu, Alfiah pernah mencatat 3 minit 54.15 dan terbaik baginya ialah 3 minit 52.26 masa yang telah dicatatkan oleh Alfiah sebelum ini. Namun begitu, kita tumpukan perhatian sekarang. Miguel Barreto ketinggalan di belakang. Persaingan antara Wilson Sim dan juga Alfiah sekarang untuk menuju 350 meter yang pertama berpatah balik. Dan Alfiah bersama Wilson Sim sama hampir sama, tetapi Wilson Sim sekarang melonjakkan dirinya, cuba untuk mempercepatkan renangannya untuk menuju ke garisan penamat. Sekarang ini meninggalkan Alfiah. Di samping itu, Ho Yin tempat yang ketiga dan Wilson masih lagi tempat yang pertama bersaing dengan Alfiah untuk menuju ke garisan penamat. Masih lagi Wilson berada di depan. Dia memerhatikan Alfiah di sebelah kanannya dan terus menuju ke garis penamat, dan Wilson berjaya untuk tempat yang pertama. Dan tempat yang kedua ialah Alfiah Palah. Inilah keputusan muktamad 3.57.24 Wilson Sim, tapi gagal dia untuk mengatasi masa yang terbaik. Wilson Sim ialah 3.50. Ini adalah hanya merupakan heat ataupun cara saringan, jadi dia cuma untuk melayakkan diri. Dan Alfiah menduduki tempat yang kedua dari pusat akuatik New Clark City. Ketika ini kita akan menyaksikan acara akhir bagi acara 400 meter gaya bebas. Kita mengharapkan agar Wilson Sim yang berjaya memegang catatan rekod terbaik berada di lorong yang kelima bersama seorang lagi perenang kita, Kyo Ho Yan, dapat melakukan sesuatu kali ini. Di lorong yang kelima, Wilson Sim diapit di sana oleh Nguyen Hong Hong dan juga perenang Singapura Lim Glenn Jun Wei. Mereka sudah pun berada pada saingan 50 meter yang pertama. Wilson Sim nampaknya menguak dengan begitu baik di lorong yang kelima. Seorang lagi perenang negara kita, Kyo Ho Yan, turut berada sebaris, boleh kita katakan ke-8 perenang yang berada dalam saingan akhir 50 meter. Wilson Sim ketinggalan di belakang perenang Singapura, manakala perenang dari Indonesia, Afla Fadlan Prawira, sedang memberikan tentangan. Ketiga-tiga pemenang pingat di Sukan SEA 2017 acara 400 meter ini berada dalam saingan akhir 2019. Emas dimenangi oleh Wilson Sim. Aflan Fadlan Prawira Indonesia pingat perak dan Nguyen Hu Kum Son di lorong pertama dengan pingat gangsa. 100 meter. Saingan belum lagi dapat kita saksikan ketika ini.
Lazimnya Welsom Sim akan memulakan memberikan tentangan kuatkan lajunya pada 100 meter yang terakhir nanti. Masih lagi ke 8-8 perenang. Memperbaiki renangan mereka. Welsom Sim naik ke tangga yang kedua. Perenang Vietnam di lorong yang keempat berada di kedudukan tempat yang pertama. 4-5-1 di sana. Di lorong yang pertama, Nguyen Hung Kim Son, pemenang pingat gangsa dari Vietnam, cuba memberikan tentangan kepada Welsom yang menewaskannya di KL 2017. Welsom Sim nampak ketinggalan pada 200 meter. 1:54.52, Nguyen masih lagi di depan. Welsom Sim ketinggalan 0.27. Welsom Sim perenang negara. Kita harapkan dia mampu memberikan pingat emas untuk Malaysia dalam acara 400 meter gaya bebas lelaki akhir. Mereka menuju ke 250 meter di pusat akuatik Clark City di Metro Manila. Welsom Sim masih lagi di kedudukan tempat yang kedua. Dia masih lagi mengekalkan kedudukan itu pada 250. Menuju ke 300 meter sebelum 100 meter yang terakhir. Kita harap Welsom Sim akan mula melakukan kerenangan-renangan lajunya nanti. Masih lagi diberikan tentangan di sana. Nguyen Hoi Hong juga berada pada kedudukan yang semakin meningkat. Di lorong yang keempat, perenang dari Vietnam, Nguyen Hoi Hong, memberikan cabaran kepada Welsom Sim. Perenang Singapura juga sudah pun semakin sedikit ketinggalan. Di lorong yang keempat dan yang kelima, nampaknya emas perak sedang bertarung di lorong keempat dan juga di lorong kelima. Welsom Sim sedikit ketinggalan. Kita harap Welsom Sim dapat segera memperbaiki. Nguyen masih lagi di depan. Sudah sedikit jauh nampaknya Nguyen meninggalkan Welsom Sim. Mereka menuju ke 350 meter dan menuju ke 400 meter dinding penamat. Welsom Sim sudah pun melakukan kuatkan ketika ini. Tinggal hanya beberapa saat saja lagi. Nguyen masih lagi di depan. Di depan yang keempat, perenang Vietnam, Welsom Sim mengejar. Bagaimana kuatkan terakhir? Rekod 3:40.14. Nampaknya Nguyen akan meminta untuk emas. Welsom Sim pingat perak. Ho, satu perebutan. Catatan baru dicatatkan oleh perenang Vietnam itu. Welsom Sim tewas di pusat akuatik Clark City untuk pingat perak. Nguyen Hoi Hong memenangi pingat emas untuk Vietnam dalam acara 400 meter gaya bebas lelaki akhir. Opportunity with the medalists. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Kami ucapkan dari Stadium Memorial Rizal di Metro Manila acara bola sepak Sukan Asia Tenggara Sukan C edisi ke-30 di hari yang kelima. Merupakan hari perhitungan untuk pasukan-pasukan dalam saingan kumpulan A. Malaysia turun menentang pasukan Kamboja bagi memburu tempat mengiringi pasukan Myanmar yang sudah pun melangkah ke peringkat separuh akhir perebutan pingat di Sukan C kali ini. Masih lagi ada harapan yang boleh kita sandarkan untuk pemain-pemain Harimau Muda negara kita ini mencari tempat ke separuh akhir. Bermula separuh masa yang pertama, saingan kumpulan B perlawanan yang keempat di antara pasukan Malaysia menentang Kamboja. Malaysia turun dengan jersi kuning hitam manakala Kamboja dengan jersi serba putih di sebelah kiri. Kamboja juga mengharapkan kemenangan untuk menjamin kedudukan mereka ke peringkat separuh akhir. Kamboja, Malaysia dan Filipina mencari satu lagi tempat. Saingan tiga penjuru di Sukan C
untuk ke peringkat separuh akhir berlaku pada perlawanan terakhir. Malaysia menamatkan perlawanan pertama seri 1-1 menentang Myanmar. Kita tewas 0-1 di tangan Filipina dan mencapai kemenangan 4-0 ke atas Timor Leste. Gerakan awal diatur di sana, Umar ke belakang. Kapten pasukan Malaysia adalah Adam Nor Azlin. Lokman Hakim. Terlepas dari kawanan Lokman. 15 minit pertama begitu penting bagi skuad negara untuk menyesuaikan dengan tempo permainan. Dalam saingan kumpulan B pula, kita telah melihat pasukan Vietnam telah melangkah ke peringkat separuh akhir. Hantaran ke depan dibaca dengan baik oleh Dominic. Hasik Nazli jaga gol pasukan negara. 5 kaki 5.5 inci. Oh, peluang untuk Lokman. Lokman. Oh, sayang. Satu peluang selesa untuk Lokman Hakim dan dia mengambil keputusan untuk menampan bola itu, Hans Nizam. Ya, benar. Sepatutnya Lokman boleh membuat keputusan terus melakukan rimbatan kerana ketika itu bola berada di hadapannya. Dan dia juga boleh mengambil option yang kedua untuk melihat kedudukan Hadi Fayyad yang sudah pun membuka larian. Lakukan hantaran rendah Nick Akif untuk Syamir Kutiaba. Satu tampanan. Dia cuba mencari pemain nombor 6 pasukan negara. Dia mengasah. Percubaan terus. Terlepas. Oh. Tidak ada follow up dan akhirnya sungguh mendebarkan. Hazik Nazli tangkapan pertama muntah dan hampir memberikan gol pertama Kamboja. Dia menunggu pemain itu untuk melakukan umpanan. Dan muncul percubaan pemain nombor 18. Siut Barain tidak menjadi. Cari Lokman. Lokman dihalang, dikawal ketat oleh Ong Savan. Sepakan jauh dilakukan oleh Kelsak Sela, penjaga gol. Oh, Haziq keluar. Bagaimana situasi itu boleh berlaku, Hans Nizam? Ya, satu tindakan yang kurang bijak daripada Haziq kerana situasi itu ketika itu Irfan masih lagi boleh memberi tekanan kepada lawan. Kembali pasukan Kamboja menguasai permainan. Mereka melancarkan serangan ketika ini. Satu gerakan ke sebelah tepi dikawal oleh Ryu Bun Heng. Ryu Bun Heng mencuba. Dapat ditampan oleh Irfan Syami. Syahid Safari lepas cantik. Menjadi pintas larian tolakkan Syami sebentar tadi. Kemudian mengasak lagi. Satu percubaan. Ho. Satu percubaan lencong. Haziq. Haziq Nazli. Dari kawalan Lokman. Nick Akif, advantage diberikan oleh pengadil. Syami Kutiaba. Syami menolak ke tepi untuk Syami. Syamir Kutiaba. Hantaran cantik dari Syamir. Hantaran-hantaran sebegitulah sebenarnya Azizam yang perlu ditingkatkan untuk mencari Hadi Fayyad yang memiliki advantage ketinggian. Sekiranya keputusan ini berakhir dengan perlawanan Malaysia, Kamboja berakhir dengan keputusan seri.
Maka Filipina bolehlah kita katakan selangkah ke perlawanan separuh akhir. Cantik peluang untuk Malaysia. Lokman. Oh, sayang. Satu peluang kemasan untuk Lokman Hakim. Dia menguis terlalu kuat. Ya, bagaimana kombinasi yang baik di antara Adi Fayyad dan juga Lokman. Hantaran yang tepat, larian yang tepat namun ketenangan Lokman. Itu yang menidakkan beliau. Kampu dia mengasak di sana. Sen Chantia, pemain muda berusia 16 tahun. Sen Chantia, dia cuba mengelecek. Satu percubaan rendah, lirik tidak membahayakan pintu gol Malaysia. Dilakukan oleh Khan Pisau. Sepakan penjuru pasukan Kampolia akan diambil oleh Tes Sampat. Ditepis keluar oleh Haziq. Drive goal! Kampolia menjaringkan gol pertama mereka melalui Inson David. Berpunca dari pergerakan bola sepakan penjuru. Pasukan yang tersingkir dari peringkat kumpulan pada Sukan C 2017. Satu percubaan rendah tidak laju dari Inson David. Ya, satu tindakan yang bijak daripada Inson David yang berada pada kedudukan tepat. Di mana tumbukkan ataupun clearance yang lemah daripada Haziq tepat ke arah Inson David. Pemain berjersi nombor 12 itu, So David, yang dengan tenang untuk melakukan rembatan untuk memastikan jaringan pertama pasukan Kemboja. Kita melihat pasukan Kemboja berada pada kedudukan yang lebih baik. Mereka berada di plus 4. Kemboja mengasak di sini. Sien Chantia, cantik kawalan pemain itu, dan itu dia gol. Dia baru berusia 16 tahun, tapi kualiti permainannya begitu baik untuk Sien Chantia bagi gol kedua pasukan Kemboja. Gergi gerakan yang menarik dipamerkan oleh pemain-pemain Kemboja, terutamanya melalui Chantia yang menggunakan kepantasannya. Lihat, beliau begitu tenang menukar ruang kosong di hadapan apabila satu lawan satu, menggunakan kebijaksanaan memperdayakan Dominic di sebelah kanannya dan seterusnya melepaskan satu rembatan yang begitu baik untuk memastikan jaringan kedua oleh Chantia bagi Kemboja. Satu perkara yang saya kira menjadi advantage besar kepada pemain-pemain Kemboja di Sukan C kali ini, saya merujuk kepada permukaan padang. Satu gerakan masuk akhir kerana mereka menggunakan padang utama mereka di Phnom Penh, Stadium Olympic Phnom Penh. Merupakan padang padang rumput tiruan. Hasizam, seperti yang kita ketahui. Percubaan. Satu percubaan lemah dilakukan oleh Nick Akif. Lokman tadi juga boleh membuat pilihan untuk melakukan hantaran balik kepada Nick Akif dan beliau melakukan diagonal run kerana ruang yang dimiliki oleh Nick Akif itu begitu besar sekali. Untuk pasukan Kemboja di sana. Satu gerakan ke bawah. Gol lagi. Kyo Sok Peng pula kali ini memberikan gol ketiga pasukan Kemboja. Maka kapal perjuangan yang dibina oleh pasukan Harimau Muda tampak semakin condong. Ya, sekali lagi kita lihat bagaimana kealapan pertahanan pasukan negara yang membiarkan Sok Heng berada dengan selesa untuk melakukan rembatan. Tidak ada seorang pemain yang menghampiri Sok Heng dengan tenang, dengan bijak untuk memperdayakan Haziq bagi memastikan jaringan ketiga pasukan Kemboja. Umar, terlepas Umar. Akia menunggu. Mencari Akia Rashid. Akia untuk Daniel. Akia Rashid. Tolakkan. Nick Akif. Oh, Lokman cuba melakukan
set up. Satu percubaan kencang Dominic. Setelah pemain-pemain penyerang dan midfield nampaknya gagal untuk melakukan percubaan keras begitu, Dominic dan pemain pertahanan menggunakan peluang itu. Pemain-pemain Kamboja nampaknya menunjukkan disiplin permainan tinggi. Akhir Rashid menggerakkan serangan. Tinggal 9 minit lagi untuk Malaysia mencari 4 gol. Mereka perlu mencari bukan setakat 4 gol, Hasnizam. Mereka perlu mencari 3 gol. Ya, pada saya, mereka perlu terus tunjukkan sikap positif untuk mencari gol. Dan ini semangat yang kita inginkan daripada pemain-pemain muda. Mereka perlu positif walaupun ketika ini ketinggalan 3-0. Kerakan ke sebelah tepi. Quentin tolakkan ke depan. Dominic naik ke atas. Rajin pemain ini. Hantaran lintang cantik dari Dominic ditanduk oleh Lukman Hakim. Percubaan tepat pertama dilakukan oleh Lukman Hakim sepanjang permainan. Itulah bagaimana pergerakan yang baik dilakukan oleh pemain Malaysia melalui Dominic Tan yang melakukan sokongan dan seterusnya membuat overlapping. Nampaknya Metro Manila akan memberikan satu catatan hitam pada penyertaan pasukan bawah 23 tahun negara di pentas Sukansi 2019. Lukman menguis peluang. Belum masuk. Syami memiliki peluang terhidang. Satu peluang keemasan dimiliki tadi. Satu lagi gerakan yang menarik di mana Lukman menggunakan kepantasannya mengambil risiko untuk memperdayakan pertahanan ataupun midfield pasukan Kemboja, dan ketika itulah beliau membuat keputusan tepat untuk melakukan hantaran kepada Syami. Namun Syami sekali lagi tidak mampu menterjemahkan kepada jaringan walaupun dalam situasi satu lawan satu. Nick Akif Syairan untuk Akhyar Rashid. Quentin. Satu hantaran masuk. Quentin mencari Dominic Tan Junjin. Sekali lagi gerakan yang baik daripada Quentin yang mempunyai ruang kecil dan bijak melakukan hantaran leret mencari kedudukan Dominic Tan yang berada di bahagian near post. Tetapi sayangnya sepakan ataupun percubaan yang dilakukan oleh Dominic itu tidak tepat. Irfan Zakaria. Kembali untuk Irfan Zakaria. Masih lagi gagal untuk Malaysia menyeberangi sempadan pertahanan pasukan Kamboja. Lukman terpaksa turun ke bawah. Dia kerap turun ke bawah sepanjang permainan, Hasnizam. Ya, benar. Itulah kesungguhan yang dipamerkan oleh Lukman Hakim tekat ini. Asyik Nazli tenang kali ini keluar. Daniel di sana. Terlepas dari kawalan Daniel. Kawalan Syami juga tidak mencari. Namun Syami mencuba. Omar Hakim di sana. Hantaran masuk Omar Hakim. Peluang untuk Quentin. Dan itu dia gol tunggal pertama peringkat antarabangsa untuk Malaysia dari pemain gantian yang mewakili pasukan akademi bola sepak di Australia ini. Ya, itulah bagaimana usia yang baik dipamerkan oleh Omar. Apabila situasi lawan satu, beliau menggunakan kepantasannya mencek ruang dan seterusnya melakukan hantaran lintang. Dan kita lihat juga bagaimana kedudukan Quentin yang sabar, tidak terus melakukan larian, hanya menunggu hantaran lintang itu dilakukan. Dan dalam masa yang tepat, beliau berada dalam kedudukan terbaik untuk melakukan rembatan. Dari segi sifirnya, Kamboja sudah pun berjaya mengatasi pasukan Filipina untuk merebut tempat ke peringkat separuh akhir. Apapun, kita tunggu kupasan rasminya nanti bersama rakan-rakan setugas di studio.
tiupan whistle dari pengadil perlawanan Sri Krishna Kamuntari Ramasamy dinantikan oleh pemain-pemain Kamboja dan rakyat Kamboja ketika ini yang turut mengikuti siaran secara langsung ini. Percubaan jarak jauh ditangkap kemas oleh Kyok Sesela. Kamboja nampaknya bersedia untuk ke peringkat separuh akhir. Sudah pun melepasi 1 minit lebih dari 4 minit masa yang dilanjutkan. Felix Dalmas, jurulatih Kamboja, tenang dan akhirnya Kamboja meraihkan kejayaan mereka ke peringkat separuh akhir acara bola sepak Sukan Asia Tenggara edisi ke-30. Kebimbangan Felix Dalmas akhirnya terlerai. 3 gol yang dijaringkan oleh pemain-pemainnya telah membawa Kamboja ke pentas separuh akhir Sukan C2019. Mereka menewaskan pasukan Malaysia di Stadium Memorial Rizal ini dengan 3 gol untuk Kamboja, 1 untuk Malaysia. Jeminas daripada Malaysia, Tracy Ang, yang akan menjadi perhatian kita, juga merupakan santaran kepada Malaysia kerana kita mengetahui bahawa Farah N. Abdul Hadi, acara ini, acara batang titian ataupun balance beam ini bukan merupakan acara favorite untuk Farah N. Tetapi kita mengharapkan Tracy Ang yang akan dapat mempamerkan persembahannya yang cemerlang untuk acara batang titian ini. Gimnas yang perlu melakukan rutin mereka tari di atas kita katakan di atas beam ini yang paling penting sekali ketika melakukan persembahan. Ada lompatan, ada kemahiran akrobatik yang diperlukan, somersault, putaran ke belakang sambil menari di atas ataupun kita katakan di atas batang titian ini. Acara yang memerlukan kestabilan, kebolehlenturan dan juga kekuatan. Oh, cantik sekali sambil melompat dan membuka, mengimbangi kedua-dua kakinya. Dan kemudiannya, oh, kita lihat cantik sekali persembahan yang begitu meyakinkan daripada Tracy Ang yang sedang memburu emas pertamanya dalam penyertaan di Temasya Sukan C di Manila di Filipina ini. Kita harapkan ada berita yang baik daripada acara batang titian ini ataupun balance beam ini kerana kita mengharapkan kadang-kadang pingat yang tidak diletakkan sebagai sasaran tinggi. Tetapi kita lihat sekali lagi bagaimana dia dapat mengawal, hampir-hampir terjatuh di sebelah kanan tapi dapat mengawal dengan baik dengan Tracy Ang, atlet berusia 26 tahun ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana dia mendarat dengan begitu baik untuk saya kira antara pungutan mata yang terbaik untuk Tracy Ang dalam acara ini. Mungkinkah akan berlaku kejutan? Itu yang sedang kita tunggu. Dan 12.867 mata untuk Tracy Ang. Kita dapat lihat satu pengguna mata yang tinggi. Dia berada pada kedudukan yang terbaik untuk memenangi pingat emas. Seperti mana dapat kita lihat, satu lagi pingat emas yang di luar jangkaan apabila Tracy Ang daripada Malaysia. Pingat emas untuk Tracy Ang. Ini bermakna pingat emas yang keempat untuk Malaysia menerusi acara gimnastik artistik ini. Sesuatu yang di luar jangkaan berlaku. Walaupun dia juga merupakan antara sandaran untuk Malaysia memenangi pingat menerusi acara gimnastik artistik ini. Sekaligus sudah pun melepasi sasaran 3 pingat emas yang diletakkan kepada skuad gimnastik artistik negara di Tembasya Sukan C di Filipina ini. Jadi itulah dia juga seiring dengan Farah N. Abdul Hadi dan begitu juga dengan Fuji untuk memenangi pingat emas menerusi acara gimnastik artistik. Jadi inilah kita katakan
berapa orang perlu ataupun peserta kita dapat di sini adalah 8 peserta yang akan mengambil bahagian dalam acara gimnastik artistik bagi acara senaman lantai. Menarik. Dan tumpuan akan kita berikan kerana yang akan memulakan aksi ini adalah atlet daripada Malaysia, iaitu Farah N. Abdul Hadi. Itulah yang kita harapkan untuk Farah N. Jangan melakukan sebarang kesilapan kerana di tahap ataupun kita katakan difficulty dan execution yang pasti akan menjadi, kita katakan juri akan menilai mata yang akan dipolehi dan akan menolak mata sekiranya melakukan kesilapan. Kita berikan tumpuan kepada aksi Farah N. Abdul Hadi. Sempurna pendaratan dengan putaran di udara yang lebih baik. Dan itulah yang sememangnya menyaksikan, boleh saya katakan, aksi yang begitu baik, aksi yang sudah pasti menjadi tontonan kepada kita dengan keyakinan yang tinggi walaupun persembahan lebih kurang 2 minit, tak sampai 2 minit. Dan pada tahap ini, dia melakukan disiplin ataupun kita dapat lihat sekali lagi bagaimana dengan aksi-aksi putaran ataupun lompatan akrobatik yang dilakukan serta pendaratan yang dilakukan oleh Farah N. Abdul Hadi. Nampak tidak ada kecatatan di sini. Dia melompat begitu tinggi, makin banyak mata dari segi difficulty-nya dan dari segi execution-nya. Apabila dia melakukan pendaratan, ia menunjukkan bahawa dia merupakan atlet yang sememangnya pilihan utama untuk acara floor exercise ini. Inilah keputusan yang dapat kita lihat saudara menerusi acara senaman lantai akhir gimnastik artistik. Farah N. Abdul Hadi dari Malaysia menang pingat emas yang ketiganya dengan 12.600. Rifda Ivana Lufti dari Indonesia dengan 12.33 pingat perak. Trang Duan Kung Nam daripada Vietnam dengan pingat gansa 12.033. Sayang sekali kepada Tracy Ang yang terpaksa berpuas hati di kedudukan tempat yang keempat dengan 11.800.